alhamdulillah kita berkurban hari ini. Barang-barang biasa kumpul. Terus tadi juga sholat bersama Siva, Nanda, Beatrice, Surme, dan tim semua. Berapa ekor hewan mungkin tahun ini banyak? Aduh, nggak usah disebut lah ya, guys. Ada alhamdulillah. Walaupun dia tidak terus, tidaknya harus ada kurban. Udah komunikasi dengan Aik? Udah tadi. Ibu bangunin jam berapa tadi? 4 subuh. Bangunin. Jangan sampai telat, bangun loh, bangun banget. Dia tahu karena anak-anaknya pada lelet. Iya, ini kita udah rapi. Kok tumben? Gak ada ibu sama Ayu tuh pada rapi. Iya lah, tanggung jawab lah. Tetap semangat ya. Kalau setiap idul adha kan setahun sekali ya. Jadi kalau misalnya sholat, kalau bisa jangan sampai kelewatan. Tapi ini pertama kali ya, Bu. Artinya sholat apa ibadah id tanpa ayah ibu? Iya, pertama kali. Dulu pernah yang ayah ibu haji sebelumnya, beberapa tahun lalu. Sekarang lebih berasa, kan sekarang kan cucunya udah pada gede-gede, udah cucu dua. Jadi berasa lah kalau nggak ada yang begitu. Iya, ada berapa kan dari kita kan nggak ada itu nggak ada terus repot banget kalau misalnya kayak alam kan kalau dalam bidan tuh ngelain aja sih malam tuh udah sangat tuh kayak beli makanan dan lain-lain itu ribet banget lah. Siva yang dulu itu ada adik kan, saya kan kerja tadi nggak pulang bisa bantu. Boy, rencana kurban seperti tahun sebelumnya, Boy? Di rumah apa di luar? Di rumah. Oh,